anjing ni? Muka dia macam Doraemon tapi versi Najis Mualaza. Ni saya lah Nobita. Apalah awak ni Doraemon? Jadi anjing terus baru tahu. Awak ada masalah ke? Kenapa muka awak masam je macam ketiak? Sebenarnya saya teringin sangat nak jadi burung lah Doraemon. Awak nak jadi burung sebab nak skodeng perempuan mandi kan? Mana ada? Krim binatang cap gatai. Kenapa nama krim ni gatai? Sebab hang gatai sangat nak jadi binatang sama suruh. Kira-kira jadi burung daripada jadi anjing? I choose this one. Seronok kan jadi burung Doraemon boleh berak atas kereta orang. Betul tu. Nobita adalah banyak-banyak burung-burung apa yang boleh terbang? Burung patah sayap. Salah. Burung kuangsu. Salah. Itu burung apa? Burung puyuh masak asam pedas. Itulah dia lagu daripada Nasir Bilalhan, Cumi Cumi. Weh, kau masuklah rumah dulu, aku nak dengar radio lah. Boleh, tapi jangan lama-lama, nanti bil elektrik naik. Apa kena mengena, anjing? Zalika, 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 lebih enak dimakan begitu saja. Oh, mak ai. Biar betul. Aku pandai bawa kereta, siut. Apa aku nak tulis untuk mengurat anjing jiran sebelah ni? Ke hadapan anjing. Ke belakang anjing. Wahai cik adik anjing, saya suka awak. Apa aku cakap ni? Cik adik, sejak cik adik berak di atas kereta tuan saya in love. Kiki, kita dah dapat kunci. Jom jalan-jalan. Sketsa juara yang best ni. Okey, cikgu Lingga nak tanya. Yang belakang dia yang macam batang tu apa benda? Batang tu kalau kau tarik itu kereta kau boleh terbang. Baru aku tahu fungsi batang tengah ni untuk kereta terbang. Apalagi Kiki. Jomlah kita cuba kan. Binaung yang punya cikgu Linggam. Hei Raju, sekali-sekala kita naik bas free macam ni sambil menghirup udara yang segar, best juga kan? Best kepala pandang kau, disebabkan kau kita semua kena tangkap. Nyesal pula aku ikut kau main drone semalam. Manalah aku tahu rumah last kita skoding tu rumah polis. Hei Sudin, jalan tak payahlah bergesel. Hei, siapa tu menakutkan? Selamat datang semua. Aku Aden kat sini. Seperti yang korang tahu, ini adalah penjara. Jadi tiada kepci-kepci medi-medi di sini. Korang akan diberikan hanya sup ketiak beruang dan air udah kancil sahaja. Kalau cool block ada tak, Warden? Dekat tepi. Siapa yang berani bersuara tu ke depan? Di sini! Cool block tak ada, tapi kalau kena stabak ada. Weh, tayik. Dia yang cakap aku yang kena. Cepat semua tanam kangkung lebih sikit. Sudin bin Daniel. Akulah tu. Eh, benda lah apa tu, Sudin? Ini jetpack, biar aku lari dulu, korang stay je lah dalam dia. Ini tak ada guna punya kawan, betul lah kata pepatah. Harapkan pagar, ambilkan galah, tolong jolokkan. Nobita, awak nak tahu tak jaya tengah jatuh cinta sekarang? Muka macam terompah pun ada hati nak bercinta. Jangan dibercinta dengan macam-macam sekolah kita macam dulu, sudahlah kan? Jangan korang sesekali mengungkit kisah cinta saya dengan Makcik Dewi Makcik Kentin tu tau. Disebabkan dia minta putus dengan saya lah, saya bakar kentin sekolah kita, awak tahu tak? Haa, jahit jatuh cinta. Muka macam jatuh peranakan. Doraemon, kalau awak nak tahu, saya dengan Sunio ketawa macam ni lah tadi. Kenapa nombor tahu tak? Haa, saya tak ketawa dah. Taik lalat pick up line. Saya tahu awak malu nak cakap dengan perempuan tu. Jadi kita letak taik lalat ni kat pipi awak. Dan Nobita yang akan bagi pick up line. Alamak, dia dah datang lah. Cepatlah Nobita bagi pick up line. Awak nak tahu tak betapa indahnya Gunung Everest? Tinggi, sejuk, cantik. Tapi lagi indah kalau saya tahu nama awak. Nama kita saja, jangan nama rata. Malaysia mendahului dengan 1-0. Cantiklah Malaysia. Cantik rahib. Aku harap sangat aku ada jambang macam tanah balen tu. Boleh cover sikit lagu aku yang seksi ni? Anik, bola sudah habis. Kasih tukarlah channel. Suruh dia tukar cerita Fatah Amin tu. Aduh, kesiannya Fatah. Kenapa sampai bertongkat tu? Dey, lagi mau tanya. Kalau sudah pakai tongkat, Fatah kaki lah. Alamak, geng. Bini aku dah call. Aku balik dululah. Relax lah. Bukan malam Jumaat. Kau ingat malam Jumaat je aku kena balik awal. Malam pesta muda-mudi pun aku kena balik awal tau. Kalau macam tu, esok pagi kumpul kat rumah aku. Oh, helikopter mainan. Ini drone lah, bodoh. Apa lagi Sudin? Jomlah kita skodeng rumah orang. Eh Raju, aku tak tahu pula rambut kau sopak. Ding! Haa, kadang kantoi. Okey, jom kita cari mangsa yang seterusnya. Oh, Jali ni. Aku dah cakap dengan dia, dia tak ada bakat main sukan. Main nyorok-nyorok pun senang jumpa dia ni. Dek, ni rumah Dato' Syukri. Dek, dia mau mandi kolam lah. Eh, mandi kolam pun pakai kot kah? Aduh, ini kaya ke bodoh? Tak sabarnya aku malam ni final ke Gavagaza. Aku harap sangat Lan menang. Tapi kalau Lan tak menang, lantaklah.
Kuma, aku rasa kencing manis aku dah makin teruk lah. Bila aku dah kencing, dia semut ikut aku pergi toilet. Aku lagi teruk, kencing keluar semut, kau tahu tak? Mana, Kuma, apa yang kau nak gosip pagi-pagi ni, ha? Sudah molo dah jangkau, mana ada gosip? Kita orang tengah cerita pasal kencing manis ni. Kau belum kena kencing manis kan? Jom lah join kita orang. Coy, tak nak aku join korang. Alah, tak sporting lah kau ni baru. Jom lah join kita orang, Club Diabetes. No, I love air masak. Mulai sekarang kau tak boleh minum air masak sebab kau kena diabetes. Tak. Aku takkan join korang. Weh, kau ada dengar cerita tak pasal satu tong air masak tu hilang pula? Aku dah refill tadi, tak ada. Dalam tong tu bukan air masak. Tu kan air aircon kita yang bocor tu. Eh, tengok tu bintang merah. Jom tengok. Weh, tupai kau tengok tu sampai berlubang, ha. Eh, siapa pula orang tua ni? Nenek kau kot. Nenek? Nenek tak ada apa-apa ke? Nenek makcik kantin kau. Aku ni Santa Claus lah. Takkanlah Santa Claus pun korang tak kenal lah. Ingatkan Ramli Sarip tadi. Yang kau pergi sebut Ramli Sarip tu kenapa? Tak pasal-pasal aku teringin makan burger Ramli. Tapi aku masih tak yakin yang dia ni Santa Claus lah. Indah bening. Santa Claus selalunya cabi-cabi kan? Weh, buddy goal. Aku ni Santa Claus lah. Buktikan. Okey. Yang tinggi tu nama kau Burung Kuangsu. Yang pendek pula Ahmad Tupai bin Ahmad Squirrel. Kau berdua suka tengok rap battle kan? Yang kumpulan bulu-bulu tu. Eh, betul lah dia ni Santa. Memang tak syak lagi. Eh, Santa, aku ada satu permintaan lah. Kalau kau ada permintaan, mintalah dengan Tuhan bukan dengan aku.